Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Salatullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil minal afati wan ni'mah. Ilahi min al-afati wa al-ni'ma wa min hamil wa min kummah ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على فويل للقسيات قلوبكم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Al-ula yuhibbuna al-dunya wa yansawna al-akhirah. Al-thaniya yuhibbuna, menyukai apa itu? Yuhibbuna mala wa yansawna hisab. Al-thalith yuhibbuna al-kusura wa
وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ الْأَرْبَعَ يُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ الخامس يعني يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, bu, kayaknya ini lagi ada iklan minuman ya. Lagi juga ada iklan makanan di sini. Masyaallah tabarakallah. Lagi dengerin ceramah, tiba-tiba ada iklan. Iklan apa? Roti, teh manis, ya kan? Bahkan juga apa? Lontong. Lontong, ya. Baik. Bahkan juga ada apa lagi? Roti dan lain sebagainya. Ada pisang segala tuh, ada biskuit segala. Masya Allah, tabarakallah. Mantap, suran. Bo, masih semangat? Masih. Tolong masih semangat. Saya nanti akan menyampaikan sampai waktu maghrib, boleh nggak? Diomelin nanti, siap-siap nanti sama Pak Ratno, sama Pak Idi Salam, sama Om Yudi. Ya Allah, masyaAllah, ya salam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bersilaturahim, walaupun orangnya masih sama, ya. Si ya Ibu Ustazah Robia yang saya hormati, yang saya cintai, ini beliau juga guru saya, Ibu Sutina, Ibu Ana Sumarna, Ibu Salam, juga ada Ibu Ansani. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang halal thayyibah mubarakah dan nikmat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang penting adalah kita selalu mengupgrade, kita mengembangkan ilmu apa yang kita punya, mengembangkan potensi apa yang kita punya. Tak lupa kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan nikmat kepada apa? Nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersemangat untuk belajar, karena belajar itu tidak dipandang usia. Karena itulah ibu-ibu, belajar itu tidak hanya sebatas dengan seorang pelajar, anak SD, ya TK dulu ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah maupun juga guru. Karena ilmu itu milik kita semuanya tanpa terkecuali. Kalau kita mau mendapatkan berkahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengamalkannya dengan baik. Tak lupa kita beradab dengan guru. Karena apa? Adab itu manakah yang lebih tinggi? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Paham gak sampai di sini? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu tanpa adab bagaikan di tangan apa? Bagaikan di tangan pencuri. Kalau ada tanpa ilmu bagaikan ada di tangan baik. Buya Hamka sendiri beliau pernah mengatakan ya, kalau ilmu tanpa iman itu bagaikan di tangan pencuri, perampok. Begitu kan? Kalau kira-kira mencuri kan begitu kan, perampok? Merampas ataupun mencopet. Tetapi iman tanpa ilmu bagaikan ia tangannya seperti seorang baik. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya sehingga kita akan meraih syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati tadi sudah ya saya sebutkan Ibu Ustazah Robia
Ibu Ustazah Sutina, Ibu Ustazah Aksani, dan Ibu Ustazah Ana Sumarna. Ibu-ibu sekalian yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Al-Fakir di sini saya akan menyampaikan tema yang begitu sangat menarik untuk hari ini, untuk siang hari ini adalah membangun mental pemenang. Ingat Bu ya, kata mental, bukan kata mental. Kalau mental tuh ini kepental, cok, kejedot. Yang benar tuh kalau ejaannya itu adalah mental. Membangun mental pemenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamau syarrahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala beliau melapangkan hatinya orang-orang yang menerima Islam dan dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Tetapi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencelakai orang yang hatinya itu apa? Membatu. Ya. Kalau hatinya itu membatu, Bu, kita apa? Bisa terjadi keras kepala. Kita dinasehatin, kita tidak mau mendengarkannya. Dan kita merasa dirinya itu benar, sedangkan dirinya itu salah, itu yang dinamakan adalah sombong. Sombong itu penyebabnya hatinya itu menjadi keras, menjadi batu. Atau istilahnya dengan kata lain adalah keras kepala. Dibilangin keras kepala, dibilangin ini orangnya kalau dibilangin dinasihatin mah batu nih, begitu kan? Begitu. Kalau kata secara kasar batu nih, begitu, ya. Itulah kenapa ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat Islam, sehingga perlunya kita harus mempunyai self confidence. Apa itu artinya self confidence dalam bahasa Indonesia, ya? Artinya ada yang tahu? Did you know what about self-confidence? Gak ngerti? Gak ngerti bahasa Inggris ya? Apa itu artinya self-confidence? Self-confidence itu artinya percaya diri. Kita selaku umat muslim harus mempunyai rasa percaya diri. Agar apa? Agar kita bisa menghadapi cobaan-cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bo, kita memang mau apa? Mau mendapatkan surga, selalu memikirkan akhirat. Tetapi kita tidak memikirkan dunia apa yang kita tanggung jawabkan. Akhiratnya kita berpikir, tetapi kita hanya sekedar minta-minta, itu tidak bisa. Kita selalu sholat duha, tetapi kita masih bermalas-malasan, kita hanya masih rebahan, tetapi apalagi yang lain selain dari itu, suka berleha-leha lah, bermalas-malasan, berleha-leha, apalagi mengkhayal, itu pun juga tidak bisa. Makanya kita hidup di dunia ini harus usaha, Bu. Hidup di dunia ini harus usaha. Karena apa? Di dunia ini jangan dijadikan sebagai tempat tujuan saja. Jangan dijadikan sebagai tempat kesenangan. Di dunia ini keras, ibu-ibu. Bu, masih banyak iklannya. Di dunia ini keras, Bu. Karena saya itu maksudnya apa? Kita harus banting tulang. Tidak ada hidupnya itu secara instan. Masya Allah, tabarakallah. Nih,
Lagi ada ininya masih banyak iklan-iklannya ya, ada wah iklannya bagus banget minumannya begitu kan. Iklan Pocari Sweat, iklan Tango, apalagi apa? Yang lebih mantepnya iklan Pizza Hut, iklan KFC, Indomie ya terutama itu. Banyak banget iklan-iklannya nih, iklan makanan minuman subhanallah. Nah, kembali lagi ke laptop. Agar supaya kita mempunyai mental pemenang, pertama kita harus mempunyai jiwa petarung, mempunyai jiwa seorang pejuang. Kita berjuang di dunia untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirat. Tetapi bila kita berjuang tetapi hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi saja, maka semua usaha-usaha kita akan menjadi sia-sia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus menghargai ilmu dan waktu. Nah, kita belajar di sini kita perlu dengan ilmu yang bermanfaat. Bu, menuntut ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Harus rela berkorban biayanya, waktunya, maka ya membutuhkan prosesnya yang begitu lama. Itulah kenapa perlunya kita berguru, perlunya kita mempunyai teman yang berkualitas, yang bisa diskusi agar kita bisa men-sharing ilmu antara teman dengan yang lain, agar kita bisa saling diskusi. Paham gak Bu kira-kira sampai di sini? Paham Bu? Bu? Paham? Ya. Nah, inilah ilmu adalah cahaya ya, dan ilmu tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang maksiat ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu. Kita kadang suka buang-buang waktu. Benar enggak kira-kira? Buang waktunya ngapain? Tadi yang saya katakan berleha-leha, bermalas-malasan, bahkan juga suka ngomongin orang lain. Makanya kemalasan itu sebenarnya ya Bu ya, itu penyakit batin ya, nomor satu di dunia. Berarti itu setara dengan penyakit jasmani ya, seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, ya kan? Bahkan juga penyakit stroke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beristihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh baik hartanya maupun juga jiwanya. Wa tawassaw bil haqqi, dan dia menasehati di dalam kebaikan dan menasehati di dalam kesabaran. Al-haqqi bisa kebaikan dan juga bisa kebenaran. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini ibu-ibu, ini kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita berusaha. Tetapi kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha, maka hasilnya tidak ada apa-apa. Fa idza azanta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah mempunyai tekad bulat,
maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi hidup dengan akal yang sehat? Yang pertama adalah kita berkata yang positif. Nah, berkata yang positif ini pertama ada qaulan karimah, berkata yang baik dan mulia kepada diri sendiri, orang lain, maupun juga orang tua. Ya, fala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qaulan karimah. Itu ada di dalam surah Al Isra. Janganlah engkau mengatakan ah nih bapak nih orangnya begitu banget ya, ah nih mamah nih begitu amat ya orangnya, kalau nasihatinya gini serba salah nih orangnya. Ya jangan, ya semarah-marah apapun, ya maaf ya ibu-ibu, saya pun juga masih anak ya bu ya, sejelek-jelek apapun nasihat dari orang tua, ya hendaklah kita tidak mengucap kata kufi, kata ah. Walatan harhuma, janganlah engkau membentak-bentak kepada keduanya. Wa kullakuma qaulan karimah, dan hendaklah kalian berkata yang baik dan mulia kepada kedua orang tuanya. Ya, ada lagi yang kedua, yaitu qaulan sadidah, berkatanya itu tegas tetapi baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berdakwahnya itu lemah lembut, tidak apa, disertai dengan kekerasan. Tegas sih tegas, tetapi cara menyampaikan dakwahnya itu lemah lembut. Dan beliau mengatasi masalahnya dengan akal yang sehat, dengan akal yang jernih. Itulah ibu-ibu, kemarin waktu itu saya pernah menyampaikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu dua tiga, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu dua tiga, sidik, amanah, tablik. Kayak Ustaz Maulana kemarin begitu. Itu dua tiga, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu dua tiga, sidik, amanah, fatonah, tablik. Top. Sidik itu artinya benar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan penutupnya para anbiya. Amanah, orang yang terpercaya, orang yang diakui oleh umatnya bahwa dia itu adalah sirojam muniro, lampu penerang. Kemudian fatonah, cerdas. Beliau cerdas dalam menyampaikan dakwahnya, dan akhirnya misinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misi dakwahnya ya sukses. Itu berkatnya betapa bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat itu adalah tabligh, menyampaikan kepada umatnya agar umatnya untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ merupakan qaulan sadidah. Yang ketiga yaitu qaulan ma'rufan, berkata yang benar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mengajak kepada ma'ruf, sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, ma'ruf itu artinya tuh baik. Sedangkan mungkar itu adalah sebaliknya. Itu merupakan perbuatan buruk yang harus kita hindarkan. Kita melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kita berakhlak yang baik, akhlakul karimah, itu kita kerjakan. Hindari dari akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Husnudzon, berprasangka baik. Su'udzon, kita hindarkan. Nah, husnudzonnya kita harus kita lakonin, kita berprasangka buruk, berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah itu dari prasangka. Sesungguhnya prasangkanya itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah engkau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, janganlah engkau mengunci sebagian kalian dari orang lain. Ayuhibbu ahadukum hatta ta'kulu lahman akhihi fakarihtumuhu. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa orang yang menggunjing ataupun orang yang mencari kesalahan itu perumpamaannya dia memakan daging saudaranya? Kira-kira itu jijik gak, Bu, memakan daging saudaranya, Bu? Jijik kan? Fakarihtumuhu. Begitu. Itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bu, masih semangat? Nah, disinilah kita mendapatkan qaulan ma'rufan. Kita berkata yang ma'ruf. Kemudian qaulan apa lagi? Qaulan balighah. Kita mempunyai perkataan-perkataan yang membekas di hati. Apa aja? Nasihat-nasihat yang baik kita ingatkan, lalu kita apa? Lalu kita juga amalkan. Nasihat-nasihat dari guru, Ustazah Rubiah, Ustazah Sumarna, Ustazah Sutina, Ustazah Amsani, kita dengarkan dan kita amalkan. Makanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadinya lupa begitu. Yang perkataan-perkataan buruk kita abaikan saja. Ya. Agar supaya tidak membekas di hati perkataan-perkataan yang buruk. Itulah anak ibu-ibu. Tiga hal ini ya merupakan kunci sukses untuk kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, tiga hal ini, ibu-ibu, kita apa? Menjadi seorang petarung ataupun pejuang. Jadilah menjadi seorang pejuang. Nanti ibu-ibu ketika sudah keluar dari musola ini, mulailah untuk menghadapi tantangan. Sekali lagi, hidup di dunia ini gak ada yang instan, ibu. Kesuksesan itu tidak ada yang melewati jalan pintas. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita menghargai ilmu dan waktu. Kita luangkan waktu untuk belajar. Ya, kita luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an Nur Karim. Yang ketiga yaitu kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita usahakan. Makanya nih, Bu, seperti contoh nih perumpamaannya ya. Kita maunya hidupnya tuh instan. Lihat aja, Bu, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para anbiya dan rasul. Tidak hanya itu, beliau adalah seorang panglima, seorang pemimpin perang, perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud dan juga perang Khandaq. Kemudian beliau apa? Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Makanya misinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana bisnisnya kaum muslimin bisa bersaing dengan bisnisnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita selaku seorang muslim harus mempunyai apa? Mempunyai visi. Visinya apa? Kita membangun mental kaya. Makanya mental kaya itu apa? Kita bisa mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa, aku pasti bisa.
Jangan berkata aku tidak bisa, aku takut. Aku takut apa? Takut bisnisku jadi hancur. Jangan. Ya memang kalau perjuangan itu kan memang kita harus apa? Menerima risiko. Harus berani mengambil risiko. Prosesnya begitu lama, nanti insya Allah jika kita berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Kepadanya apa yang ia usahakan dan kepadanya apa yang diusahakan. Makanya kalau mau mendapatkan kunci sukses di dunia dan di akhirat, banyakin sholat tahajud, sholat di malam hari jam 3, kemudian banyakin sholat duhanya ya, karena kan sholat duha itu pembuka pintu rezeki. Apalagi yang paling pentingnya itu adalah hindari tidur di waktu pagi sehabis sholat subuh. Kita memang terkadang ya, termasuk saya sendiri, tidur habis sholat subuh. Nah, tidur habis sholat subuh itu merupakan penghalangnya rezeki. Tidak hanya itu, bahkan menurut para tim medis, tidur habis sholat subuh itu akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit diabetes. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit diabetes itu ya, terkendalanya itu hanya satu, tidur di waktu pagi. Tidak hanya dia memakan gula ataupun memakan karbohidrat. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, masih terus sampai maghrib boleh? Baik. Agar supaya kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini hanya sebagai seorang petualangan saja. Kita sebagai seorang musafir. Kita lewat di dunia, nanti kita mati, kita memasuki ke fase alam kubur, alam barzah, lalu kita ke mana? Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia itu bangkit dari kuburan. Kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Bila timbangan kebaikan kita itu berat, sebagaimana ada di dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal-farasyi. Lanjut. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Dan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan apabila timbangan kebaikan yang itu berat, maka dia akan bahwa fi 'isyatin radiyah, akan mendapatkan surga yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan apabila timbangan kebaikan yang itu ringan, tetapi malah sebaiknya timbangan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan kebaikan. Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan mendapatkan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka amat yang sangat panas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam kitab Masailul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Albani ada 5 hal yang suka, tetapi 5 halnya malah dilupakan. Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kita
menyukai hidup di dunia, ya, kesenangan-kesenangan dunia, tetapi malah lupa terhadap akhirat. Wal tufiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surah Al-Ala ayat 16 sampai 17. Kehidupan di dunia ini yang kau pilih hanya itu sementara saja. Hidup di dunia ini hanya fata morgana. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan di akhirat itu lebih kekal, abadi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Kita menyukai hidup tetapi kita melupakan mati. Kita hidup di dunia ini hanya apa? Berboya-boya, ya kan? Melihat kemewahan-kemewahan, gedung-gedung segala macam, ya kan? Hartanya itu tak lupa ya, hartanya, mobilnya, uangnya yang segitu miliaran, sampai kita lupa kepada kematian. Yang ketiga yaitu wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Dia menyukai gedung-gedung yang begitu tinggi. Ya kayak di Jakarta, Bu. Banyak sekali kan gedung-gedung yang tinggi. Tetapi gedung-gedung yang di Jakarta tuh nanti ya, suatu saat, mohon maaf, ini bukan menyindir ya, tapi memang ini sudah kenyataan. Karena semua alam di dunia ini ketika di hari kiamat akan hancur. Gedung-gedung yang di Uni Emirat Arab yang, maaf ya, Burj Khalifa, tahu kan Burj Khalifa, gedung yang tinggi yang 800 meter itu pun juga termasuk akan hancur. Masya Allah. Sampai akhirnya lupa terhadap tempat yang sebenarnya kita istirahat yang terakhir itu adalah kuburan. Gedung-gedung mewah kita tinggalkan, apalagi rumah-rumah mewah nih, Bu ya, kita itu apa itu juga tinggalkan. Banyak sekali di antara masyarakat-masyarakat kita yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, padahal nanti semuanya nanti akan hancur, tidak akan kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Dia menyukai harta. Harta apa yang ia miliki? Termasuk uang yang begitu banyak, mobil mewah, sehingga dia lupa hisab ataupun hitungan. Maka penjelasannya di sini yang keempat adalah apa gunanya untuk harta itu? Nanti ketika ditanya oleh Allah tuh seperti itu. Hey, hamba Allah, hartamu kegunaannya untuk apa? Kalau kita menjawabnya hanya untuk apa? Untuk senang-senang, hanya untuk menghambur-hamburkan, maka dia termasuk menjadi orang yang merugi. Bahkan dia apa? Dia orang itu pelit kan? Pelit dalam hartanya begitu. Tidak pernah sedekah. Makanya kita gunakan untuk akhirat, kita sedekahkan untuk masjid, kita sedekahkan untuk anak yatim, kemudian kita sedekahkan untuk pesantren. Itu merupakan bekal kehidupan di akhirat nanti. Makanya gunakanlah harta untuk kepentingan akhirat, jangan digunakan untuk kepentingan duniawi saja. Karena semua kesenangan-kesenangan duniawi, ibu-ibu, itu akan menjadi sirna. Yang kelima yaitu wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kita menyukai makhluk dan sehingga kita melupakan sang khaliq, Allah azza wa jalla. Makanya kita hidupnya jangan bersandar kepada manusia, jangan bergantung kepada manusia, jangan apa? Bergantung
ya, bergantung kepada manusia. Kalau kita bergantung pada manusia, maka bersiap-siaplah kita menjadi kecewa. Boleh jadi orang yang kita cintai nanti dia itu bakat apa? Dia akan membenci kita. Pujiannya belum tentu terbang. Makanya jangan terlalu menyanjung kepada orang lain. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita harus mempunyai mental seorang pemenang. Mental seorang pemenang itu dia selalu berpikir yang positif. Kalau kita berpikir yang positif, berkata yang positif, berperilaku yang positif, kemudian berkebiasaan yang positif, maka insya Allah kita akan membangun karakter yang positif. Maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berakhlakul karimah, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Bo, 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 kayaknya sampai sini cukup ya. Nanti ya insya Allah di bulan depan ya kita akan melanjutkan kembali lagi ya tausiahnya ya. Tapi tausiahnya nanti insya Allah sampai tengah malam. Mau gak sampai tengah malam? Sampai tengah malam, masya Allah, tabarakallah. Ingat ya Bu ya, jadilah seorang pemenang. Yuk, sukseskan kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Ayo kita berjuang. Yuk kita menangkan hati dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sedekah ya. Kita tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari miskin. Kalau kita enggak belajar sedekah dari miskin, nanti di waktu kayanya itu akan menjadi pelit malah. Makanya kita wajib kaya dengan apa? Dengan cara bersedekah dan juga kita berzakat. Jangan khawatir karena kekurangan harta. Pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Begitu, ibu-ibu, ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah jam 3, mari kita ditutup dengan doa dulu ya. Kita membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi qurbati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hasana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata ya, ada yang kurang dari saya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.